Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya menyapa kalian karena saya ingin membagikan beberapa informasi yang sangat penting. Mungkin saja ini akan menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman sekalian dan juga mungkin berguna untuk saya. Nah, informasi apa itu? Ayo kita mulai videonya. Jadi teman-teman, informasi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman itu seputar dunia investasi ya teman-teman. Dan investasi yang saya maksud di sini bukan investasi bentuk forex, foreign exchange ataupun investasi saham, tetapi ini investasi yang menarik dan investasi yang lagi booming saat-saat ini. Nah, apa itu? Yaitu ini teman-teman. Cryptocurrency. Nah, saya masuk dan bergabung di sini di platform Indodax. Jadi, teman-teman, saya mau bercerita tentang bagaimana saya mendapatkan profit. Nih, teman-teman, ini saya profitnya 2.200 yang dimana teman-teman mungkin tidak mempercayai kalau profit yang saya dapatkan ini modalnya cuma 200 400 rupiah 400.000 teman-teman. 400.000 rupiah teman-teman. Nah, mungkin teman-teman berpikir wah gimana ya? Nanti aku jelaskan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, ini di mana saja saya profit, ini ada Aurora teman-teman. Aurora, saya profit di Aurora sebesar 541, modalnya cuma 200 gitu teman-teman ya. Kemudian saya profit di mana lagi? Ini BTT, saya profit 1.486 saat ini teman-teman. Saya modalnya 200. Yang lain itu adalah di koin-koin kecil, ini koin-koin kecil. Ini modalnya kurang lebih 100-an mungkin teman-teman. Nah. Oke teman-teman, saya perlihatkan kemarin saya beli Aurora ya teman-teman. Saya beli Aurora itu harganya masih sekitar, ya kita lihat, kita pantau sama-sama. Nah. Jadi ini kemarin saya beli Aurora di harga 38. Nah, itu 38 kita kali dengan 5.210. Ya. Ya, ini tidak sampai 200.000 ya teman-teman. Ini 197.980 rupiah. Nah, itu modal saya membeli Aurora. Nah, sekarang Aurora harganya berapa, teman-teman? Itu harganya 105.000. Nah, jadi sekarang saya lihat, saya tunjukkan ke teman-teman. Saya punya Aurora 5.210 keping ya. 10 keping saya kalikan dengan harga Aurora saat ini. Oke, 547.000 rupiah. Nah, itu kurang 200, kurangi 200-an, kurangi 200-an ya, kurangi 200.000. Saya profit kurang lebih 347, teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri profitnya ini. Kemudian ini profit yang 3.347 yang saya dapatkan karena saya sudah kurangi dengan modal 200, kurang lebih kurang dari 200.000. Kemudian saya profit di koin mana lagi teman-teman? Nah, oke, kita lihat, saya profit di koin BTT, BitTorrent. Nah, BitTorrent ini saya profitnya 1.400. Jadi bagaimana ceritanya? Seperti
Aurora tadi saya beli Aurora di harga 'kita lihat sama-sama ya. BTT saya beli BTT ya, BTT ya teman-temannya di harga 18. Nah, 18 rupiah saya kalikan dengan jumlah keping yang saya pegang 797. Jadi 11.797. Nah, ini 212.000 harga modal yang saya belanjakan untuk membeli Aurora dengan harga 18 rupiah. Oke, kita lihat berapa keuntungannya. Dan harga 11.797 97 kali dengan harga Aurora sekarang ini 129. Rp29. Nah, ini 1 juta. Oke, 1 juta BTT ya, BTT teman-teman, 1 juta sekian ya. Ya, itu 1.486 sekian. Ya, selisih sedikit kurang 200 ribuan. 212.000. Sekianlah. Oke. Ya, itu saya 101.486.534 dikurang dengan 212.000 lah. Satu juta empat ratus delapan puluh enam lima tiga empat kurang 212. Tuh, jadi saya profitnya kurang lebih 1.200.000 lebih teman-teman ya. Nah, itu oke. Lumayan kan ini apa namanya? Ini kita cuma invest, tiduran, kemudian profit. Nah, sebenarnya teman-teman, saya mau menceritakan tentang profit saya juga di VD. Ini VD. VD saya sudah lepaskan koinnya. Jadi VD itu saya sudah lepaskan koinnya. Kemarin saya profit lumayan besar di situ di VD. VD ya. Ini VD kemarin saya ini kemarin VD saya ngebelinya itu di harga 34 teman-temannya. Ini saya beli 34 rupiah dikali dengan 24.800, 24.886. Nah, jadi berapa modal saya? Sekitar 80. Ini modalnya. Sebenarnya ini modalnya 800-an karena saya habis beli VD Rp29. Ya, Rp29, kemudian saya jual kembali di harga 34 dan saya akumulasi kurang lebih segini, yaitu jadi modalnya modal yang sebenarnya itu 800-an, 800-an ribu. Nah, jadi modal segini kemudian saya jual kembali di harga Rp82. Kali dengan 30, saya beli 34 ya, 34 tadi. Oh, tidak ya. 34. Jadi ini ya. Saya beli 24, 24.886. 480. 6.000 keping, kemudian saya menjualnya di harga 82. Ya, Rp82 ya harga VD itu lumayan teman-teman, 2 juta
40.652. Itu keuntungan saya di VD kemarin. Sehingga dari keuntungan itu saya membeli koin di sini di Binance. Di kemarin itu saya lihat ada potensi bis eh, apa? Koin potensi di Binance, yaitu koin potensi itu ya itu koin Win. Nah, koin Win ini modalnya teman-teman hanya 3 juta rupiah. Ya, hanya 3 juta rupiah, kemudian saya menambahkan 2 juta rupiah ini lagi yang profit di video tadi masuk ke Binance, masuk ke membeli koin Win. Jadi lumayan teman-teman, saya membeli koin Win itu sebanyak 286.668 keping. Nah, kemarin itu luar biasa teman-teman. Harganya Win itu bisa pernah mencapai 40 rupiah. Nah, ini Binance teman-teman. Kita coba masuk di Binance. Kita coba ya. Nah, ini versi, kalau ini ya teman-teman, ini versi Android-nya, versi mobile, dan ini adalah versi desktop. Oke, kita coba masuk. Oke. Kita coba lagi. Oke, kita sekarang sudah masuk di Binance. Nah, ini Binance teman-teman ya. Jadi di Binance ini kemarin saya masuknya di sini di Win. Kita coba lihat Win. Oke. Kita coba. Nah, ini Binance saya membeli beberapa kali teman-teman, mulai dari harganya masih 8 rupiah saya sudah masuk, kemudian kembali lagi harganya di angka ini ya, saya perlihatkan teman-teman ya riwayat transaksi saya. Jadi beberapa kali transaksi di sini, itu riwayat transaksinya nih. Di 8 rupiah, cuman di sini dikonversinya bukan rupiah teman-teman, tapi melainkan BNB. Nah, sekarang posisi BNB itu harganya cukup lumayan fantastis ya. Satu BNB itu dibanderol sebesar 5 juta rupiah, 5.800.000 saat ini. Nah, kemarin itu saya membeli Win itu mulai dari itu harganya 0,000,000366 BNB. Ini teman-teman, ini win. Kemudian pertama kali ya, ya ini pertama kali. Nah, ini pertama kali saya beli pakai USDT. Nah, itu 0,006 USDT. Saya beli Win, kemudian saya beli lagi Win. Saya jual lagi Win. Ini kemarin ada kesalahan, saya belum begitu mengetahui, jadi saya menjual. Kemudian saya masuk lagi pakai BNB 160,00164 BNB, terus saya beli lagi Win di angka 0,000,005466 BNB, terus saya beli Win lagi di angka 0,00187 BNB. Kemudian Win saya beli lagi 0,00720028 BNB.
Nah, bagaimana ceritanya itu BNB, berapa rupiah ini? Ini saya lihat perlihatkan ilustrasinya berapa rupiah. Berapa rupiahkah saya membeli BNB ini? Jadi sebelum itu saya membeli WIN ini, ya kan, karena dia ini menggunakan BNB. Nah, mana yang ini USDT ya? USDT, kalau USD itu dia sesuai dengan kurs dolar. Jadi saya Win BNB saja yang saya hitungkan. Jadi teman-teman bisa mencoba menghitungkan sesuai dengan harganya. Jadi ini 0,00. Jadi yang ini yang saya hitung teman ya. 000366. Nah, harga BNB itu dia kemarin 5 juta 500 saja ya. Oke. Itu. 20 rupiah. Rp20. Kemudian kita ulang lagi ya, teman-teman. 0012. Tiga enam enam kali 5 juta 500, 1, 2, 3, sekitar 20 rupiah saya membeli WIN itu. Ya, luar biasa juga sih ini WIN. BDR. Nah, ini jadi teman-teman, kalau saya mau lihatkan berapa koin BNB saya ini 286 ya teman-teman ya. Nah, profitnya sekarang sudah 7 juta lebih. Nah, ini sempat kemarin menyentuh angka 12 juta dan ini worth it banget teman-teman. Ini worth it banget. Kenapa saya katakan worth it? Kemarin saya sudah merasakan bagaimana saya profit. Dan kalau teman-teman juga ingin profit seperti saya, boleh boleh mengikuti cara saya, tapi saya tidak menyarankan untuk melakukan transaksi, tapi perlu transaksi kripto seperti ini, karena ini cukup cukup fluktuatif dan sangat berisiko tinggi teman-teman. Jadi itu harus disert itu harus dilakukan berdasarkan keputusan yang matang sehingga tidak terjadi kerugian yang nyata kepada teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Kalau masih ada yang kurang dari kata-kata ataupun cara saya berbicara, mohon maaf karena saya merupakan YouTuber baru, dan mohon dukung saya di video ini supaya saya juga bisa memberikan informasi dan bantuan Tuan kepada teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa dan salam profit.